Simulasi CIS adalah panduan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada penyelenggaraan kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran di 9 destinasi termasuk di Sulawesi Utara yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sebagian awak media asal Sulawesi Utara pun mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan simulasi ini. Awak media mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan menerapkan protokol COVID-19 secara ketat. Awak media bersama tim Kemenpanrekraf RI mengunjungi beberapa lokasi diantaranya destinasi kawasan ekonomi khusus yakni objek Pantai Pal dan Pantai Pulisan dan destinasi desa ekowisata Bahoy Minasa Utara. Tidak hanya itu, awak media menggelar aksi sosial dengan mengangkat sampah plastik di semua objek yang dikunjungi. Saya bersama awak media sama IO dari Jakarta menggelar aksi peduli lingkungan pantai. Ya. Semoga pantai ini menjadi bersih dan selalu mendapat kunjungan dari para baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Hari kedua melihat ekowisata yang ada di desa Bahoy. Di Bahoy. Bahoy mana, Pak? Di Kupang Barat. Ini dalam rangka kegiatan apa? Dalam rangka mengikuti panduan simulasi, sosial, ya, simulasi. Kegiatan simulasi ini diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam tatanan normal baru dengan penerapan protokol COVID-19 dengan ketat. Ali Pascual, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara.